Kembali cukup tenang di sana Fulba. Angkat dia kali ini pukulan keras dari nomor punggung 10. Nomor punggung 6 nampaknya dari Fulba 3 poin kali ini. 1-2, kemudian untuk Amper sementara. Sudah dilakukan servis untuk Fulba. Angkat bola sampai 3 tengah untuk 5 kali keras. Tapi sayang, bola keluar lapangan. Sehingga poin kembali dapatkan untuk Fulba menjadi 2 sama. Teman-teman kembali Fulba sudah datang habis-habis sana. Cukup tenang Amper, angkat bola nomor punggung 20. Namun 2 kali melakukan pukulan keras. Mampu menebus 2 gol dari Fulba. 3 bola kali ini untuk Amper. 3-2. Nomor punggung 20, kabur dari Aper, melakukan resepsi di sana. Cukup tenang Fulba, kabur nomor kutuk-kutuk dan masih mampu dipenuhi dengan baik oleh nomor punggung 2 dari Aper. Poin kembali kali ini untuk Aper. Teman-teman bola kembali nomor punggung 20 sudah melakukan service. Terima dengan di sana atas bola nomor gol yang kedua kalinya kali ini. Sempurna gol yang dilakukan sehingga mampu memudahkan poin untuk tim Fulba menjadi 3-4. Timang-timang bola, Fulba sudah lakukan, sayang sekali servis terlalu keras. Sehingga bola keluar lapangan, 3 poin untuk Aper. Nomor punggung 2, sudah dilakukan servis. Ada nomor punggung 8 di sana, angkat bola, siapa yang tujuh, ada rekannya yang melakukan golesan. Cukup baik, pukulan yang dilakukan oleh nomor punggung 3 dari Fulba. Mendapatkan poin untuk Fulba, 4-5 kali ini, bola untuk Aper. Timang-timang dia Fulba, sudah dilakukan di sana, ada nomor punggung 2. Angkat bola kembali nomor punggung 11. Sayang sekali lagi-lagi serangan demi serangan dari Aper. Tidak mampu mendapatkan poin. Angkat kembali bola dari nomor punggung 11, kurang akurat pas yang dilakukan. Angkat kembali. Melakukan pas yang pendek saja. Cukup mudah bagi Fulba, angkat bola kembali kali ini pukulan dari nomor punggung 3. Nambah pundi-pundi poin untuk Fulba menjadi 5 sama. Nampaknya pelanggaran dari nomor punggung 3. Pindah poin kali ini untuk Aper nomor punggung 5. Timang-timang dia sudah dilakukan setting di sana. Angkat bola nomor punggung 10 sudah dia ada rekannya di sana. Namun sayang pukulan yang dilakukan tidak mampu melewati net. Poin boleh dapatkan untuk Aper 7-5. Sudah dilakukan servis. Ada nomor punggung 2 di belakang. Angkat bola kembali nomor punggung 8 kali ini dari Fulba. Membedakan poin untuk tim Fulba 6-7 kali ini. Nomor punggung 3. Sayang sekali masih dari Aper kurang akurat sehingga poin kembali dapatkan untuk Fulba 9-7 kali ini berbalik unggul Fulba. Nomor punggung 11 timang-timang dia. 1-2-3 sudah dilakukan servis keras ke belakang. Cukup baik juga passing dari Aper. Angkat bola kali ini melakukan pukulan nomor punggung 11 untuk memecahkan poin bagi tim Aper 8-9. Teman-teman bola nomor punggung 11 sudah dilakukan. Cukup mudah bagi Fulba kali ini angkat bola. Nomor punggung 8 luar biasa. Cukup keras pukulan yang dilakukan. Tidak mampu ditahan oleh para pemain Aper. Tidak poin kali ini untuk Fulba 10-8. Unggul 2 poin Fulba nomor punggung 3 kali ini teman-teman dia. Sudah dilakukan ada nomor punggung 2 di belakang. Angkat bola dengan kutuk-kutuk-kutuk. Dan mampu memindahkan poin untuk Aper. Yang beli lapangan kali ini servis untuk Fulba. Bola berputar di udara, angkat bola nomor punggung 2 kali ini yang dituju. Tapi sayang netting rupanya. Poin kembali untuk Fulba 13-9.
Bola tadi tembak bola sudah dilakukan di servis. Kurang Apra termasuk tadi angkat bola kali ini selama 3 meter. Hanya passing saja. Tunggu pun dapat gol kali angkat bola. Melakukan tertib nomor 26. Angkat bola nomor 20. Siapa disadarkannya nomor 22. Sama dengan kaki dari Polga. Angkat kembali Polga makan gerak tipu. Melakukan boleh sama maksudnya. Angkat kembali. Gerak tipu dari Apra. Mampu ditahan kembali kali ini serangan dari Polga. Pukulan kelas dari nomor 22. Menambah pundi-pundi poin untuk Polga. Yang berikut lapangan kali ini teman-teman kembali Polda sudah dilakukan satu cukup tenang di sana atas lakukan kuih cukup baik dari nomor 22. Touch goal untuk Polda sudah poin kali ini untuk Amper 11-15 bisa mendapatkan tertinggalan nomor 20 teman-teman yang laporan dari Amper sudah dilakukan kembali angka nomor 22 yang ditutup terlalu sempat yang diberikan dan tampaknya touch goal dari nomor 11 sudah poin kali ini untuk Polda nomor 10. Teman-teman dia sudah dilakukan servis kelas di sana ada nomor 25 angkat bola kembali serangan 3 meter melakukan gerak tipu masih cukup lambat pertahanan Polda kali ini serangan balik yang diberikan oleh nomor 22 mampu mengejutkan pertahanan Aper sehingga poin perlu didapatkan untuk Polda 17-11 sudah dilakukan servis keras di belakang tetapi sayang bola keluar lapangan sudah poin kali ini untuk Aper nomor 22. Teman-teman dia sudah dilakukan servis lagu ke belakang nomor 10 angkat bola nomor 2 yang ditujuh luar biasa cukup keras mampu menembus blok dari Aper sehingga 3 poin saja untuk Polga 18-12 untuk ya kembali ke lapangan teman-teman Polga sudah lakukan servis keras di belakang cukup tenang dari Aper tadi luar biasa kombinasi dari pemain Aper buat 3 poin tadi 14-19 sudah lakukan servis nomor punggung 11 angkat bola kali nomor punggung 10 siapa yang dicatat nomor punggung 11 terlalu jauh umpan yang diberikan dari serangan untuk Aper terlalu jauh juga umpan yang diberikan tidak mampu dijangkau oleh nomor punggung 5 dari Aper 3 poin kali ini Polga 20-14 timang-timang Polga sudah dilakukan servis kepada pemain angkat bola bergerak begitu cukup baik stopper nomor 20 ini dari Aper melihat ruang yang ada di pertahanan Polga kita poin saja untuk Aper kali ini 15-20 sudah dilakukan servis di sana cukup tenang Polga angkat bola siapa yang dikejar dari tayar disangkakan pukulan mampu dikejar dengan baik oleh Aper angkat balik bola serangan 2 meter serangan 3 meter tadi nomor 22 maksudnya mampu mengalahkan poin untuk Polga 21-15. Berbunuh dua kali ini dari Aper melakukan servis kembali nomor 23 angkat bola kembali serangan kali ini untuk Polga masuk rupanya polesan yang dilakukan ketika poin untuk Polga 23-16 berbunuh sebelah Polga kali ini sudah dilakukan servis melakukan di sana angkat nomor 20 sampai di nomor 25 kali ini untuk Polga di belakang dengan baik langsung saja leh nomor 20 angkat bola kali nomor 11 melakukan serangan cepat
24-16 kali ini harus berhati-hati Aper. Sedang dalam tetap satu kembali. Ada nomor 5 di belakang angkat bola nomor 2. Belakang angkat bola sayang sekali. Lagi poin yang kedua didapatkan untuk Polda dengan skor